Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kesayangan kita, yaitu Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Nah, di sini Kang Basir ngelihat jenis anggrek Grama yang baru lagi di video Kang Basir. Nah, ini namanya Grammatophyllum measuresianum. Nah, ini adalah anggrek Grammatophyllum spesies yang dideskripsikan pada tahun 1889. Nah, pertama ditemukan di Filipina pada ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Berarti ini adalah cocoknya di daerah panas. Nah, ini adalah spesies epiphyte yang berukuran besar. Nah, buahnya besar-besar ya. Dan ini mempunyai nama lain atau sinonim, yaitu Grammatophyllum grandiflorum, Grammatophyllum penzlianum, Parmeasuresianum. Nah, tapi di sini di Indonesia ini sering ditemukan di Pulau Flores atau Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini disebutnya, kadang ada yang disebut Grammatophyllum floresianum. Nah, jadi dari Flores ya. Tapi ciri-cirinya mirip dengan Grammatophyllum measuresianum. Nah, ini harganya cukup fantastis. Nah, di sebelah sini ini harganya 1 jutaan. Nah, yang ini 1,7 jutaan. Sampai 2 juta ya. Dan ini 2 juta setengah. Dengan tangkai bunga ada 3. Nah, dan bulbnya besar-besar. Sekali lagi, ini adalah Grammatophyllum measuresianum yang dideskripsikan pada tahun 1889. Nah, kalau teman-teman minat, boleh silahkan japri-japri Kang Basir, boleh ya teman-teman. Grammatophyllum measuresianum ini untuk kolektor aja kayaknya, atau untuk pecinta anggrek sejati. Kalau untuk yang sering mengaku sebagai pemula, kayaknya harus mulai meningkatkan hobinya dari pemula menjadi pecinta. Nah, kalau udah cinta, nggak bakalan ngaku pemula dan nggak bakalan bilang ini mahal. Yang penting saya punya. Nah, gitu. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di channel Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Follow juga IG-nya, TikTok-nya, dan snack videonya di Galeri Anggrek Kang Basir dan Kang Basir Orchid. Dan sampai jumpa di video Kang Basir selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.